kejadian hari ini pohon tumbang gara-gara ada perbaikan ini ya. Nah, ini dia. Platnya plat F1304KX. Ini mobilnya kondisi. Mungkin dari pihak bekonya kalah. Motor udah rusak semua. Eh, angkat maju. Ya. Angkat maju, angkat. Wah, angkat. Kena ya. Motor ada juga di sana, belah sana. Maju dulu ya, kami sana ya. Mobil kena. Aja dikit aja, Pak. Mobil kena hantam semua. Gara-gara perbaikan beko, beko salah. Bekonya salah jatuhin ini ya kayaknya. Pohon. Jadi bikin macet warga Pasar Cibinong. Macet parah, jadi diarahkan putar balik. Diarahkan putar balik karena kejadian penumbangan yang kelalaian dari pihak beko ya. Mungkin ini kelalaian dari pihak beko juga. Ini harus ditumbang dulu. Harus itu harus di ini dulu. Jadi warga-warga sini Pasar Cibinong akan menggotong royong pohon tersebut karena pohon tersebut ini memang sangat besar ya ukurannya. Sehingga membuat mobil Avanza yang bermerek F1403KX ini. Nah, ini sedang dari pihak TNI juga udah datang dan pihak polisi juga sudah datang ya untuk membantu warga Pasar Cibinong. Mungkin dari kelalaian dari beko ya kayaknya, makanya ke beko akan diberhentikan dulu sementara karena ada kejadian hari ini. Kejadiannya pukul 10 kurang lebih kurang 20 menit ya. Kayak gini jadinya. Oke, motor udah dibawa dari sono semua. Total semua ada